persiapan Masjid Al Munawwaroh, persiapan dan anak yang mau ikutan di program Jumat Berkah pekan yang kelima. Tim pengkitan, tapi bukan yang tukang potong kitanya, Pak Asyari namanya, dan beliau adalah ketua bidang kesejahteraan jamaah. Gimana? Waalaikumsalam. Gimana Pak Asyari ini kitannya sudah yang keberapa ini? Alhamdulillah ini yang minggu kelima, artinya sudah ada 11 ananda warga masyarakat Tanggamus yang alhamdulillah dihitan di Masjid Al Munawwaroh. Ini pekan kelima, jadi yang akan dihitan hari ini yang ke-10 dan ke-11. Ya. Baik. Terima kasih Pak Zari, mudah-mudahan lancar nih. Alhamdulillah. Ini kami dan orang tua yang hari ini anaknya akan dihitan, kakak beradik 2 orang. Pak Hendri namanya. Ayo, silakan Pak Hendri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Munawwaroh yang sudah mau menerima anak kami untuk berhitan di Masjid Al Munawwaroh. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Pak Hendri atas kepercayaannya ke Masjid Al Munawwaroh. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh, insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Gisting dan sekitarnya, hari ini kita melaksanakan proses hitan di minggu yang kelima. Ini kebetulan di minggu yang kelima ini satu keluarga, kakak beradik ananda dari Henry Yunan. Silakan dok, kalau ada yang mau sampaikan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di minggu kelima ya Pak ya. Minggu kelima kita masih lanjut dan terus lanjut untuk menghitan gratis di Masjid Al Munawwaroh. Di minggu ini ada juga kita kedatangan peserta kebetulan kakak adik. Nah, yang mudah-mudahan nanti proses kitanya berjalan lancar, dicepatkan pulih kembali dan sebagai bekas kembali amin sekolahnya. Amin. Cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bang Hendri mungkin ada yang mau sampaikan, silakan Bang. Ya, terima kasih kepada dokter yang mau mengingatkan anak saya. Terima kasih juga kepada Takmir Masjid Al Munawwaroh yang sudah mau menampung anak kami untuk dihitankan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penghasil, yuk naik ke atas. Ya, boleh nonton HP-nya ya. Nonton HP. Tapi lihat HP. Sudah mantul kok. Kita yang lain berada di luar. Sebagian. Bisa matani bro. Gak apa-apa. Enggak usah, udah gede kok, udah siap. Salah. Yang nunggu berapa ini? Berapa orang yang nunggu? Mungkin bapak kalian baik. Mereka. Lah sudah. Nah. Sekarang adiknya. Si Abang keren, woi. Jumnya. Jumnya dia pulang loh. Dia menang. Jumil ke Pak Mobil. Enak ya. Diangkat ya. Sebelum
juga enggak sakit enggak nak? Oh, enggak. Tidur di abang tuh kayak apa? Sambil nonton HP. Tidur. Enggak, abang tadi enggak sakit enggak. Adek, iya, adek lebih jago dari abang. Sebenarnya lebih jago dari abang, udah dapat hadiah dari mama, ya kan? Nanti dapat lagi abang. Enggak sih, lebay juga orang. Jadi anak yang berbakti ke orang tua, anak yang soleh, yang cepat dipulihkan kembali, dan semoga semua pertumbuhan berjalan lancar. Amin. Oke, Bapak Rini sampai tempat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Dokter, buat Almarhum Haji Almarhum yang sudah memberikan anak saya. Alhamdulillah dua-duanya sudah diberikan dan berjalan lancar. Amin. Alhamdulillah kapan segala apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter dan hampir masjid terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum. Bang, jangan naik mobil dulu, nanti kita bawa. Amin.